Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Shopee Malaysia kini telah menyambut ulang tahun mereka yang kedua dan mereka juga turut berkongsi sejumlah statistik menarik mengenai penawaran mereka. Shopee mengatakan kini aplikasi mereka telah dimuat turun lebih 5 juta dan mempunyai lebih 6 juta penyenaraian produk pada platform mereka. Maybank pula kini telah mengemaskini aplikasi mereka dan turut menyertakan sokongan imbasan wajah untuk sekuriti tambahan. Dalam arena aplikasi, Facebook kini telah menyokong perkongsian gambar pada resolusi 4K menggunakan Facebook Messenger. Di samping itu, Spotify kini menawarkan harga promosi RM2 untuk pengguna Spotify Premium yang baru. Sementara Tencent pula telah mengumumkan mereka merancang untuk melancarkan WeChat Pay di Malaysia pada awal 2018. Dan akhir sekali, kini Celcom telah menawarkan kemudahan untuk membuat pembelian kredit PlayStation Network menggunakan talian pasca bayar. Jadi ini adalah rangkuman ringkas untuk tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amas 24. Saya Aida Kamalia untuk Amas.